Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Nah, hari ini tanggal 18 Juli ya 2023, gue bikin video ini. Sebelum kita menyaksikan live ngebitnya, yang akan gue tayangkan adalah tanggal 17 Juli 2023. Nah, gue tanggal 18-nya libur ya. Kita lihat di sini penghasilannya nol tentunya. Nah, gue akan menunjukkan pendapatan di tanggal 15 Juli 2023 dapat 276.800 ya, 6 orderan. Orderan terakhirnya di jam 14.13. Kita lihat ke bawah terus, kita mulai jam berapa ya kan? Ini gue gak bikin live ngebeatnya ya. Ini gue mulai dari jam 7.11 dapat orderan ke Wana Herang, Bogor. Kemudian gue melipir-lipir, lanjut lagi dapat ke Sawangan, Pasir Putih, dan ini amazing banget ya, dari Sawangan itu langsung dapat ke Kebayoran Lama ya, ke Nangulup. Wah, gue pikir apa gue harus bikin live ngebeatnya gitu ya, tapi ternyata setelah itu delay kelamaan ya, aduh udah 3 orderan nggak dibikin kan, dan lanjut tiba-tiba dapat ke Ciledug, tapi di cancel. Diganti ke Pramuka ya, Pramuka ini Rawamangun dan sekitarnya. Lanjut abis itu dapat ke mana tuh? Cakung Cilincing ya, itu Terminal Pulau Gebang. Dan terakhir dari Terminal Pulau Gebang itu dapat ke Pedurenan di jam 14.13 gue nyampe akhirnya. Jadi dalam waktu tempo 7 jam itu gue dapet 276.800 ya. Alhamdulillah banget gitu. Untuk hari itu ya, tapi gue gak bikin live ngebeatnya ya karena gue butuh waktu lah untuk memproses video ini. Makanya ada video yang dipotong-potong itu supaya ya setiap hari rutin upload gitu ya. Kalau untuk nanti versi panjang ya akan kita pertimbangkan. Ya kalaupun versi panjang paling nanti re-upload ya, tapi nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Itu sedikit informasi aja. Nah, sebelum kita saksikan, baiknya kalian cek di deskripsi di bawah. Tentunya masih ada teman kita ya, Gojek di Kalimantan Barat membutuhkan bantuan. Mungkin kalian ada yang bisa bantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa ritualnya, siapkan posisi duduk ternyaman menurut kalian, siapkan cemilan kalian, makanan kalian, minuman kalian, apapun tuh, kopi, es kopi ya, terserah lah, sambil tiduran, yang penting pokoknya nyaman dan santai supaya bisa menikmati videonya. Kalaupun nggak bisa dinikmati, setidaknya kalian punya kegiatan dengan menyaksikan video ini. Kalau semua udah siap, yuk kita saksikan ngebeatnya. Gojek! Gaspol! Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Akhirnya gue ngisi bensin ya, ini di Shell, yang tempat gue biasa camping lah, depannya Metropolitan Mall, Mega Bekasi ya. Karena gue dapat orderan kesini nih, pembukaannya. Gue ngisi bensin 53.618 ya, ini kalian lihat modalnya 54.000 lah, kurang lebih ya. Kita start dari berapa nih? 10.581,5 ya. 10.581,5 km. Nanti kita lihat aja bisa dapat berapa ya. Ini gue kali ini akan membuat videonya long durasi ya, karena ada request long durasi. Yaudah kalau gitu sambil jalan gue selesain orderannya. Dapat GoPay ya 24.000, bintang 5 buat customer. Aplikasi juga kita kasih pasti oke banget. Spill pendapatan baru satu orderan ya, 24.000 pastinya. Tadi orderannya dari jam 4.59 sampai 5.35 ya, 36 menit 24.000 ya, oke. Karena tadi memang gua yang memperlambat ya, gua jadi sebelum gua isi bensin ya belum gua selesaiin, habis gua isi bensin baru gua selesaiin. Yaudah kalau gitu kita dorong lagi ke Galaxy ya. Tetap semangat, jangan kendor, jangan goyang, yakin dan optimis aja ya. Gojek! Gaspol! Baik, teman-teman. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah nih kita udah mau pulang ya. Dapat orderan ke Jati Asi, jadi kemungkinan lanjut lagi bisa ke Nangulup ya. Gue juga nggak tahu ya. Aduh, gue padahal sebenarnya
pengen ngebit dari rumah aja ya. Pokoknya nanti gua akan matas-matas ke rumah sih. Kita lihat situasi dan kondisi nanti aja. Karena gua memang dari rumah orang tua gua ya. Tadi kalian bisa lihat orderannya tuh dari Sentra Timur ya ini ya. Dari Sentra Timur ke Mega Bekasi. Ya rencananya sih gua tadi mau pulang, tapi setelah gua di jalan tuh kayaknya gua gak ngantuk. Jadi yaudah kita cari duit dulu lah ya. Lagian juga anak sama istri gue masih tidur, nanti kalau mereka udah bangun baru. Jadi gue nggak tahu nih long durationnya berapa lama, ngebitnya berapa penghasilannya gue nggak tahu. Yang penting kita jalan aja sekuat dan semampu tenaga kita ya, seperti ya yang dulu-dulu kalah lah, itulah gue yang sesungguhnya dan sebenarnya ya. Tetap semangat, optimis, yakin, dan jangan goyang. Gojek, semangat, gaspol. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, kita udah sampai di Jati Sari ya, Jati Asih. Langsung aja ya, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 27.200 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasi juga pasti kita kasih oke banget ya. Spill pendapat. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, masuk orderan ya. Lanjut ke Honda Jati Asih nih di Komsen ya. Encet-encetan ya, siap encet-encetan ya. Karena ini arah ke depan ya, kalau arah ke belakang ke Keranggan mungkin nggak macet. Tapi karena ke depan ya udah nggak apa-apa lah ya. Ah, tadi spill pendapatan nih ya, 51.200 ya, dua orderan. Orderannya tadi dari jam 5.51 ya sampai jam 6.20 ya, 29 menit. Cukup sangat masih oke lah ya. Kita tetap semangat aja dulu ya. Pagi ini pastinya tentu sangat penuh perjuangan dan engos-engosan juga ya untuk fisik kita. Tapi lumayan sih memompa jantung ya di pagi hari, di mana gue sebenarnya dalam posisi agak ngantuk ya. Tapi gak apa-apa lah, ini 5 kilo gak terlalu jauh ya. Kalau dapat yang 10 kilo tuh kayaknya gue agak-agak nguap-nguap nih. Moga-moga 5 kilo ini masih kuat ya. Tetap semangat, jangan goyang, optimis, dan pastinya kita percaya sama Gojek Gaspol. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita udah sampai di Komsen lah ya, Jati Asih nih. Langsung aja ya, balik arah nih, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 13.600 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasi kita kasih buruk, kita pilih aja estimasi waktu salah ya. Kalian bisa lihat di sini spill pendapatan 63.800 ya. Ini orderan tadi 624 sampai 648. Dan kalian bayangin aja 24 menit itu 13.000, sangat-sangat no good deal ya tentunya. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah merasakan lonjakan pagi hari. Kita langsung aja jemput ya, udah deket nih. Tetap semangat, jangan goyang, Gojek Gaspol. Luar biasa ya, pagi ini macet total, tidak bergerak nih di Lagoon Avenue ya. Padahal udah tinggal nyebrang aja nih, tinggal muter balik. Tapi ya begini dah, Bekasi itu kalau pagi encet-encetan, siap-siap aja senam jantung lah pokoknya kalau pagi gitu kan, biar makin sehat. Macet-macetan, cuman polusi nih, asap semua. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah gue udah sampai di seberangnya Lagoon Avenue ya, itu Lagoon yang di sana. Kalian bisa lihat ya, arah Jakarta ini macet banget ya. Jadi gue nggak berharap dulu untuk dapat arah anak ngulup ya. Ini kalian bisa lihat nih, orang pada verboden banyak banget lah pastinya ya. Oke, gue selesaiin orderannya. Dapat tunai GoPay ya, 20.800, bintang 5 buat customer. Aplikasi juga
kita kasih buruk ya, estimasi waktu salah tadi. Spill pendapatan 90.800 ya, alhamdulillah banget ya, puji Tuhan ya, syukur pada Allah. Dikasih tip 5.000 ya dari yang terakhir nih tadi, mungkin dia ngerasa kasihan karena macet ya, luar biasa orderannya tadi. Kurang lebih setengah jam ya, 20.000 ya, beginilah di Bekasi ya, jadi posisi itu menentukan prestasi selalu lah. Coba kita seret dulu agak ke depan ya, karena di sini nih kalau dapatnya ngambil di lagu on pun susah ya, karena kita harus ngambil yang sebelah kiri sini, tapi belum tentu juga bisa dapat ya. Tapi nggak apa-apa, gue tetap optimis dan yakin sama Gojek Gaspol. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah setelah ya pilih-pilih orderan lah. Gimana ya, gua gak usah tampilin deh orderannya. Emang arahnya pada ke situ semua ya, rata-rata macet deh. Setelah gua cek map, ternyata ini kayak ada kecelakaan ya. Kalian bisa lihat di sini. Aduh, gua jadi galau juga nih, mana skopinya belum habis, konsumen belum jawab. Ya udah nggak apa-apa dah, kita siap-siap dulu aja ya buat jemput konsumennya, jangan lemes-lemes banget lah. Kita kan bikin vlog ngebeat ini supaya yang lain juga selalu semangat gitu ya dalam ngebeatnya. Maka itu tetap semangat, jangan goyang, Gojek Gaspol. Terpantau masih macet total ya, macet total nih. Kalimalang arah Jakarta, depan tol Jakasampurna ya, ini masih macet total. Kita masih berkutat dengan cet-cetan. Nah, gimana nih dengan kalian? Apakah ada juga yang lewat di sini ya? Bisa sharing-sharing lah supaya kita semua saling tahu. Ya, ternyata ini nih yang bikin macet ya, teman-teman sekalian, yang warna kuning nih. Aduh, bikin macet, setengah jalan ketutup. Nggak tahu deh ini ceritanya kenapa dia mogok atau bagaimana ya ini. Wah, parah nih, transmover bannya pecah kali ya apa gimana nih, lagi diurusin lah pasti tentunya sama nih anggotanya. Iya benar nih, truk ya, dia lagi bawa nih kontainer bikin macet. Akhirnya lega juga ya, lega kalau udah lewat sini, lega nih. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, akhirnya setelah drama panjang kita sampai juga di Pondok Kelapa ya. Kita selesaikan orderannya, dapat tunai 22 dibayar pas, bintang 5 buat customer. Aplikasi kita kasih oke, jangan deh, kita kasih buruk aja ya. Kita pilih estimasi waktu salah sama tarifnya juga salah ya, tapi sebenarnya estimasi waktu salah ini buat GoFood sih, sebenarnya kayak lebih identik ya. Spill pendapatan 113.600 ya, ini kita permisi dulu. Bang, maaf bang. Maaf, makasih. Spill pendapatannya 113.600 tadi dari jam berapa itu ya? Gua lupa lagi. Ya udahlah, pokoknya kurang lebih itu tadi 40 menit ya, dari 7.44 lah sampai 8.24 ya. Mau gimana lagi dah. Nah, ini ke sekolah adik gue dulu aja deh. Kita cari tempat tongkrongan yang enak nih. Sekolah adik gue di depan sini ya kan. Siapa tahu nanti ada yang enak-enak gitu kan. Bu guru atau siapa kek yang mau ke Nangulup juga boleh deh. Gak apa-apa deh. Ayo Jack, Nangulup ya. Jangan lupa dong Jack kalau sama gue gitu kan. Tetap semangat ya, Gojek Gaspol. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, Gojek Gaspol ya kan. Mantap banget nih. Terima kasih Tuhan atas rezeki melalui Gojek ini dan dikabulkan ya ke Nangulup langsung ya. Wah, luar biasa nih. Gojek emang itulah. Kita nyanyi aja dulu. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji Gojek
kepada mitranya di balik dukaku telah menanti orderan yang enak buat diambil. Wah, mantap, semangat lah, masih pagi nih. Tapi tentunya gue harus konfirmasi dulu ke istri gue, karena tadi kalau kalian ingat yang di Honda Komsen tadi tuh gue dapet telepon tuh dari anak gue disuruh pulang. Ya gimana, semalam gue pulang ke rumah orang tua lah, ke rumah mama gue ya, nggak ke rumah, nggak ke situ. Jadi ya ini udah dicariin. Kayaknya ini long time-nya, tapi pulang sore aja lah ya. Jangan sampai malam-malam banget, gak usah. Oke, kita percepat dulu buat jemput customer-nya. Tetap semangat, jangan goyang. Gojek, gaspol. Baik, teman-teman. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah gua udah sampai di Patra ya. Ini namanya Patimura Raya. Kalau kalian yang nggak tahu ya, jadi bukan cuma Nangulup aja, ada lagi istilah lain ya, Patra, Patimura Raya. Gua selesaiin orderannya, dapat GoPay Patiga 200 ya, bintang 5 buat customer, aplikasi kita kasih juga pasti oke banget. Spill pendapatan 6 orderan 156.600 ya. Ini orderannya barusan 827 sampai 921 ya. 54 menit dapat segini ya, tentu good deal lah ya, worth it di tengah masih kemacetan, nggak masalah. Kita lanjut ke kantor Mistik dulu ya, kita mau sarapan pagi kalau nggak masuk orderan. Kalau masuk ya kita sikat aja, karena kita efisiensi juga ya ini. Gue nggak enak nih, harusnya pulang ya. Nanti kita pulang lah segera kalau dapat arah pulang ya. Mau gimana lagi, namanya juga kerja demi anak dan istri gitu kan. Ya udah gue japri, udah setuju lah. Istri gue pasti mendukung lah kalau untuk kerja ya, kalau untuk camping-camping jangan lah, mendingan camping di rumah gitu kan, gak enak ya. Oke, tetap semangat, jangan goyang, yakin aja lah ya. Gojek! Gaspol! Baik teman-teman, itu dia tadi perjalanan gue tanggal 17 Juli sampai di Nangulu pagi-pagi. Ya kan, selanjutnya bagaimana? Kalian saksikan di video besok. Gua terpaksa harus mengekat karena ini jadi cukup lumayan panjang videonya, karena ada drama macet ya pagi-pagi ya. Adakah teman-teman yang lewat situ, nanti bisa silakan tuliskan di kolom komentar gimana kondisi akun teman-teman. Gua harap semuanya gacor, semuanya sehat, semangat buat ngebeatnya. Ya udah, itu aja dulu sementara yang bisa gua saksikan dalam kesempatan kali ini. Gua tampilkan. Terima kasih buat kalian yang bersedia mengklik video ini, kemudian menyaksikan dari awal sampai akhir, juga yang like, share, dan juga subscribe. Gue sangat berterima kasih banget dalam semangat dan upaya kalian membantu pengembangan channel ini. Gue gak bisa membalas apapun, hanya doa yang bisa gue panjatkan. Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, diberikan orderan, lancar, baik dalam perjalanan maupun apapun yang kalian lakukan. Pulang sehat, kembali pada keluarga, mendapatkan hasil terbaik, dapat memenuhi kebutuhan, serta keinginan teman-teman sekalian dan keluarga di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.